Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat Billah? Jumpa lagi di Pinang Workshop bersama saya Bang Utis. Mudah-mudahan kita semua dalam lindungan Allah SWT diberikan nikmat sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Teman-teman, menjelang Idul Adha, Pinang Workshop mau ada promo bongkar harga murah 3. Harga diskon. Yuk kita lihat. Yang pertama, ini ada Elmat nomor 090, harga pertama 3 juta, kemudian menjadi 2,7, kemudian potong lagi 2,50, sekarang menjadi 2.450. Kita lihat Elmat, panjang bilah 300 mili, lebar bilah 34, kemudian tebal bilah 3 mili. Bisa lihat di sini. Ya, lihat nomornya adalah di 090. Kemudian ada di nomor 151. 151 Elmat, kemudian kayu Burjati. Ini ada ciri khas Pinang Workshop, ada 3 pin. Kemudian panjang bilah 295, tebal bilah 2 mili, lebar bilah 37, harga dari 2,9 turun 2,7, hari ini 2,450. Mari kita lihat bilahnya. Elmat dengan kekerasan 60 HRC. Kemudian premium steel. Nah, ini adalah PM23, adalah salah satu material powder metalurgi yang masuk kategori HSS ya, dan ini dilakukan dengan temper 3 kali ya. Pada umumnya kayak vanadis 8, vanadis 4 itu 2 kali temper, sedangkan vanadis 23 karena dia HSS dia mendapatkan 3 kali temper. Keuntungannya nanti kita bahas berikut. Di sini nomor 355 vanadis 23, panjang bilah 325, lebar bilah 38, tebal bilah 3 mili. Harga dari 2,7, 2,3 sekarang menjadi 2 juta rupiah. Kita lihat bilahnya. Panadis 23 model Betawi, kekerasan 62 HRC. Ingat nomornya 355 dengan kayu Burjati. Kemudian ada lagi Panadis 23. Oh, maaf, Panadis 4E dengan nomor 070, panjang bilah 343, kemudian lebar bilah 38, tebal bilah 4,5. Harga dari 2,9 hari ini menjadi 2,4. Nah, ini kayunya gali asam, kemudian pin, guardnya kuningan. Kita lihat bilahnya. Panadis 23 model Betawi dengan kekerasan 60 HRC. Bisa kita shoot, Pak, di sini 64 HRC kekerasannya. Kemudian masih di Panadis 4E. Panadis 4E dengan nomor 074. Ini bur amboina, kemudian handle tanduk dengan duralium, kemudian pin kuningan, arah ke bilah, bilah panjang 315, kemudian lebar 37, tebal 3 mm. Dari harga 2,7 hari ini menjadi 2,350. Kita lihat bilahnya ya. Tadi sebelum sampai mekan pin, kemudian duralium, kekerasan 62 HRC, model Boy. Ingat nomornya di 074. Kemudian di nomor 548. 548 ini ada stainless. Nah, stainless N695 itu masih di bawahnya Elmak atau M390. Produk dari Bohler Udoholm.
N95 dengan panjang bilah 309, tebal bilah 3 mili, lebar bilah 35. Harga mulai dari 1,5, kemudian hari ini 1,350. Kita lihat kayunya spalted asam, ada guardnya ya, duralium. Kemudian bilahnya N695 model Betawi, kekerasan 60 HRC. Kemudian kita masuk grup Slipner. Slipner adalah modifikasi dari hasil modifikasi ya, dari kelas XW42 atau SKD 11 atau D2. Jadi maksudnya modifikasi itu penyempurnaan penghalusan ukuran karbidanya dia. Jadi keuntungannya mata tersebut akan lebih tangguh. Yang pertama kita ambil Slipner di nomor 211. Di nomor 211 kayunya ebony, panjang bilah 370, lebar bilah 40, tebal bilah 3 mm. Harga dari 1,981 menjadi 1.700. Kita lihat speknya. Slipner dengan 61 HRC, kemudian guard duralium, pin kuningan. Ingat di nomor 211. Ada kemudian di nomor 482 masih di Slipner atau 88. Kayu burjati. Kemudian ini ada duralium, dimensi panjang bilah 355, lebar bilah 40, tebal bilah 3,5. Harga menjadi 1.450. Awal 1,7 ya. Kita lihat bilahnya model Bowie. Kekerasan 61 HRC. Masih menggunakan pin kuningan. Kemudian masih di Slipner di nomor 529. 529 dengan panjang bilah 310, tebal bilah 38, lebar bilah 38, tebal bilahnya 5 mili. Dengan spek kayu ebony, harga 1,7 menjadi 1,5. Kita lihat model Kopak Rawing ya. Kekerasan 61 HRC. Kemudian masih di Slipner nomor 693. Nomor 693 dengan kayu Johar variasi tanduk. Ya, pin kuningan. Di sini juga tanduk, ini kemasimpai juga tanduk, ada beberapa 9 ya. Panjang bilah 360, lebar bilah 37, tebal bilah 3 mili. Harga dari 1.550 menjadi 1.400. Nomor 639. Oh, maaf, 693. Model Betawi, kekerasan 61 HRC. Kemudian di nomor 618. Oke. 618 ini dengan variasi sarung Johar kemudian tanduk. Ya, panjang bilah 315, lebar bilah 40, tebal bilah 3 mili. Harga dari 1,99 menjadi 1,7. Ingat di nomor 618 model Kopak Rawing. Kekerasan 61 HRC. Kemudian ada di atasnya Slipner, yaitu atas papan atau sebutnya Vanadis 4E. Vanadis 4E ini memiliki karakter nahan terhadap chipping. Ya, dengan nomor 1005, panjang bilah
305, lebar bilah 35, tebal bilah 5 mili, harga menjadi 2,9. Kita lihat ini harganya kemarin 3,2, hari ini 2,9. Variasi handle tandem, model kompak rowing, kekerasan 64 HRC, proses vakum heat treatment. Untuk kekerasan bisa kita bertanggung jawabkan karena kita memiliki sertifikatnya. Kemudian di nomor 106 masih di Vanadis 4E. Variasi tanduk dengan model yang sama dengan kayu johar. Panjang bilah 305, lebar bilah 35, tebal bilahnya 48. Oh, mohon maaf, ini tanduk kemudian kayu ebony. Harga dari 3,22 menjadi 2,9. Handle-nya beda. Handle-nya ininya pakai tanduk ya. Kemudian kekerasan 63 HRC, model kompak rowing sama. Yang terakhir ini ada masih di Vanadis 23. Nah, yang tadi kita sebutkan ciri khas Vanadis 23 adalah HSS untuk kode meteorologi. Panjang bilah 310, lebar bilah 35, tebal bilah 3 mili, kayu gali asem. Harga menjadi 2 juta rupiah. Ya, ini ada guardnya dengan menggunakan duralium, kemudian pin. Ini 3 pin untuk ciri khas Pinang Workshop. Nah, kemudian ada sekelas dengan Slipner, yaitu SLD Hitachi. Sebenarnya SLD itu ada dua, ada SLD standar, ada SLD Magic. Nah, kebenaran ini SLD aja, yaitu sekelas K110. Panjang bilah 300, kemudian lebar bilah 42, tebal bilah 5 mili, harga dari 1,5 menjadi 1.300.000 dengan nomor 590. Model Betawi. Ya, kekerasan 62 HRC. SLD Hitachi dengan nomor 590. Ada lagi yang full tanduk. Ini seri K100. K100 terkenal dengan ketahanan abrasif yang sangat tinggi. Ya, saat ini di nomor 565. Panjang bilah 305, lebar bilah 33, tebal bilah 2,5. Harga dari 2.100.000 menjadi 1.850.000 full tanduk. Kemudian ini ada guard duralium. Modelnya strike ya. Kekerasan 60 HRC. Untuk disampaikan bahwa K110 bukan termasuk powder metallurgy. Nah, ini untuk yang seri-seri premium Vanadis 23. Di sini ada spalded asem. Ya, kemudian dengan kayu gali asem. Kita mulai dari sisi sebelah sini, yaitu nomor 334. Vanadis 23, panjang bilah 354, lebar bilah 37, tebal bilah 3 mili, harga 2 juta rupiah. Kekerasan 62 HRC. Ini ada beberapa model sama semua. Ya, nanti tinggal bisa lihat di nomor 358. Ya. 358 harga sama 2 juta. Panjang bilah 360, lebar bilah 37, tebal bilah 3 mili. Kemudian di nomor 377, panjang bilah 360, lebar bilah 36, tebal bilah 3 mili, harga 233 menjadi 3 juta sama harganya. Kemudian
ini hampir sama semua ya Pak modelnya, ya model sama semua, harga pun sama, kayunya sama, harga sama, variasinya banyak sedikit aja. Panjang bila saat ini di nomor 342, panjang bila 350, kemudian lebar bila 33, tebal bila 3 mm. Kemudian di nomor 356, ya sama, model Batawi 356, panjang bila 350, lebar bila 33, tebal bila 3 mm. Kemudian di nomor 332, model Betawi, panjang bila 340, lebar bila 35, tebal bila 3 mm. Nomor 332. Kemudian di nomor 357, panjang bila 345, lebar bila 35, tebal 3. Model Boy. Kemudian di nomor 333, panjang bila 360, lebar bila 37, tebal bila 3 mili. Model Boy. Kemudian ada Gali Asem. Gali Asem dengan material sama, Vanadis 23. Mohon maaf, ini Burjati. Burjati dengan harga sama 2.500, panjang bila itu 340, lebar bila 35, tebal bila 3 mili. Kita lihat modelnya. Model Betawi, kekerasan di 62 HRC. Kemudian menggunakan dua radium, selalu kita gunakan pin untuk safety. Kemudian ada masih di Burjati dengan nomor 249, dengan panjang bila 365, lebar bila 35, tebal bila 2,5, harga 2 juta rupiah, model Boy panjang, dua radium. Masih ada dua yang di nomor 426, Vanadis 23, 426 dengan panjang bila 302, lebar bila 35, tebal bila 3 mm. Model Betawi, kekerasan di 62 HRC. Dan terakhir, ini di nomor 419. Panjang bila 314, lebar bila 34, tebal bila 3 mili, kemudian kayu Gali Asem, duralium, tetap menggunakan pin, di sini 3 pin, model Boy, kekerasan 62 HRC. Demikian teman-teman, untuk promo menjelang Idul Adha, tentukan budget Anda, kemudian pilih nomor yang Anda inginkan, hubungi kami di nomor 0812-99-04-054 dengan saya Bang Utis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.